Hai sahabat Geridar Channel, jika kalian pengguna baru iPhone atau yang sudah lama menggunakan iPhone tapi sampai sekarang masih bingung gimana sih cara ngecek kapasitas RAM-nya? Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengeceknya. Sebelumnya, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tetap mendapatkan notif ketika ada video baru di channel ini. Kita tidak akan menemukan kapasitas RAM-nya walaupun dicari di pengaturannya. Nah, caranya kita harus menginstal aplikasi yang bernama AIDA64. Kita bisa download aplikasinya di App Store secara gratis. Kalau kita sudah menginstalnya, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Langsung aja kita pilih memori. Dan bisa dilihat di sini pada RAM informasinya, yaitu device ini memiliki RAM 2,9 GB, yaitu kalau dibulatkan jadi 3 GB. Nah, di bawahnya adalah sisa kapasitas RAM-nya. Dengan sisa kapasitas sekecil ini, maka akan bisa membuat iPhone kita jadi lemot. Nah, jika kalian ingin tahu cara mempercepat iPhone yang lemot, kalian bisa klik link di pojok kanan atas. Selain itu, di sini kita juga akan melihat semua informasi hardware yang terdapat di iPhone kita. Oke teman-teman, saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.